Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi untuk bermain game Haikyuu Touch the Dream. Dimana di sini aku akan membagikan ke kalian tempat-tempat untuk melakukan yang namanya farming wings ya, agar kalian bisa gacha banyak. Nah, kalau kalian sering gacha kan kalian bakal nanti dapat banyak karakter ikonik, bahkan karakter-karakter yang buff ya. Jadi bisa membantu kalian untuk melakukan misi, event, dan lain-lain. Alright. Nah, jadi untuk tempat yang pertama adalah di dalam misi ya, daftar misi. Di misi ini ada challenge, terus ada mingguan, ada harian juga. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan wings itu sebanyak kalau nggak salah 30 di sini. Kemudian di bagian misi di sini ada 30 juga, yang pertama 10 cara menyelesaikan mode cerita. Kemudian kalian ke bawah ada di bagian PVP, nah 10. Terus di bawah login event ya, ya selesaikan event harian satu kali 10, jadi total 30 tambah 30 jadi 60 ya. Kemudian untuk yang mingguan di sini banyak banget, jadi kalian bisa hitung sendiri aja ya. Intinya di sini mingguan banyak dapatnya, hampir semua misi sih dapat wings ya, banyak. Cuman memang misinya cukup banyak juga ya, setidaknya ya bantulah kita untuk melakukan farming wings. Kemudian di sini kalian juga bisa farming wings di bagian paket isi ulang harian ya. Nah, di sini kalian tinggal nonton iklan akan mendapatkan wings 50 sama XP yang kecil 5. Jadi setiap 5 atau 6 jam kalian bakal bisa nonton iklan. Kemudian kalian bisa mengeklaim sebesar hadiah ini. Udah ditulisin ya. Mantap banget cuy. Nonton setiap 6 jam dapat wings loh. Wah, GG banget sih. Oke, lanjut di tempat ketiga ya. Di sini kalian ke shop. Nah, di shop ini ada juga iklan nonton setiap 6 jam dan hadiahnya sama, yaitu 50 wings dan XP kecil 5 biji. Jadi kalian bisa total nih. Misal kalian 2 kali nonton, kalian yang awal dapat 100, yang di shop ini dapat 100. Jadi kalian bisa dapat 200 wings ya, itu mantap banget asli dah. Ini memang gamenya sangat ramah free to play parah ya. Oke. Kemudian di sini udah 3 tempat ya kalian farming. Nah, tempat selanjutnya adalah di bagian absen. Kalian harus login selama 2 jam. Atau enggak mainlah 2 jam. Bentar kan 2 jam. Di sini kalian bisa dapat berapa nih? 50 30 ya, 30 50. Kalian dapat 105 wings tuh. 105 wings. Cuman modal login 2 jam ya, luar biasa sekali itu tempat-tempatnya. Kemudian kalian ke bagian main ya, ini kayaknya tempat kelima. Nah, dari berbagai fitur yang ada di sini, yang paling gampang di farming adalah di bagian PVP. Di PVP ini kalian bisa mendapatkan wings di sini ya, nih kalian klaim di atas ada 130 sama ada 50. Dengan catatan kita mengumpulkan 150 poin harian. Ya, di sini aku main 4 kali aja udah kelar 150 poin. Jadi ini gampang banget loh ya. Bisa dapat 180 wings. Ini luar biasa gampang banget farmingnya. Jadi kalian jangan lupa main di PVP. Lanjut lagi di bagian sini, untuk event kita nggak dapat wings ya, paling kalau kelarin stage bintang 3 kalian dapat wings 30 ya. Ini tuh tempat farming-farming kayak kristal-kristal buat nyari XP karakter atau friend. Kemudian di sini kalian di bagian pertandingan harian cuman dapat item-item upgrade. Jadi di sini nggak ada wingsnya ya. Kemudian di bagian turnamen di sini cuman dapat gold nih buat farming duit. Kalau ke tokonya sih ya penting tukar karakter ya, di toko itu tukar karakter atau bisa buat kristal buat upgrade ya. Nah, tempat selanjutnya adalah di bagian dream match. Nah, cuman di dream match ini hadiahnya itu seasonan ya.
satu season itu 6 hari. Jadi dari aku Senin, Selasa, nah sekarang hari Rabu itu sisa 4 hari. Jadi satu season 1 minggu ya, ya 1 minggu itu bukan sebulan ya. Mayan kristal wingsnya nih ya, mayan banget cuy. Oke. Okay. Nah, untuk sisanya kalian bisa farming di mode cerita atau kalian main di acara khusus. Nah, di acara khusus sama mode cerita, kalian tinggal bikin state-nya itu menjadi 3 star. Kalian bakal dapat wings. Kemudian kalian juga bisa di event tokonya. Di toko ini bisa nuker wings nih. Ya, ini wings-nya itu mantep parah ya. Karena kalian bisa lihat. Kalian lihat cuy, ini memang tulisannya kecil, tapi di sini kalian bisa menuker wings 100 itu 1 hari 1 kali. Bayangin ya, kalian bayangin. Eventnya ini ada waktunya berapa hari? Eventnya itu dari tanggal 11, iya, dari tanggal 13 bulan 11 sampai tanggal 2 bulan 12. Jadi ada satu apa nih? Ada dua minggu ya, gila. 2 minggu kalian nuker wings nih. 2 minggu ya. Berarti kalian dapat 1400 wings dengan cara menukar tiap hari 1 kali. Wah, ini luar biasa cuy ya. Iya, seperti itulah ya. Tempat-tempat kita melakukan farming wings. Jadi gampang banget, gamenya sangat free to play. Kalau kalian utak-utak lagi, mungkin di bagian event kalian ya paling di bagian ilustrasi ya. Eh bukan, di bagian ini. Masih dia tim gitu cuy. Oh ini dia pembuatan tim. Oh, ilustrasi. Nah di sini dapat wings juga lumayan. Banyak sih tempat-tempat nyari wings. Cuman untuk yang harian yang barusan aku kasih tahu ke kalian ya. Jadi di tempat-tempat itu kalian bisa mendapatkan wings sebagai reward harian bahkan di hari-hari tertentu. Oke. Okay? Ya semoga aja membantu ke kalian ya agar kalian bisa farming wings yang banyak biar karakter kalian makin mantep dan kalian bisa punya karakter ikonik dan lain-lain banyak ya. Oke. Okay? Nah untuk segmen terakhir kita akan main sekali ya, kita main Dream Match bro. Ini game yang paling seru sih, yaitu Dream Match. Let's go. Oke. Okay. Ih, kita pakai char baruku ya ini ya. Let's go. Satu timku udah full iconic sama legend ya. Wah, ini sangat menyenangkan sekali sih kalau punya char banyak. Oke, okay, let's go. Wih, musuhnya tinggi banget cuy. Level poinnya 57 dia tadi. Wih, di Ewerin baru mulai. Wih. Wah, ngeri nih bro lawanku cuy. Wadidaw. Ayy, resave-nya. Ya ampun. Eh, itu Libero Legend ya. Resave-nya buruk banget, kocak. Ya, ya mungkin karena dia jurus juga sih. Ewerin lagi. Oke, okay, good. Oke, okay, langsung aja jurus cuy. Jangan banyak alasan ya untuk melepaskan jurus, bro. Cepet. Sam. Aduh. Aduh. Sam, musuhnya cuy. GG ya, musuhnya yo. Wih, habis ngewerin di target lagi. Buset, let's go. Nah, ini dia. Sebagai seorang libero, kamu harus bisa kayak cepat. Ewerin dulu, wek wek wek. Oke, habis itu kita spike. Spike biasa aja. Nice. Jurus nanti, bro. Santai, santai. Soalnya tadi kita satu kali jurus udah rugi. Oke, kita targeting yang paling cupiu. Oh, ini dia. Ayolah. Mantap sekali. Go, mantap mantap. Musuh kita Enjang namanya, Enjang dong. Syukur nggak pakai A. Hai, aku kira tadi jago, ternyata awal doang leh. Oke, apakah dia bisa? Hai, cukup banget cuy, Enjang Enjang. Awal doang ngewer ngewer ya, tahu tak ewerin sekarang cuy. Kita ngewerin pakai si Kuro.
Let's go. Buka. Nah, ini dia. Let's go. Dia jurus juga, cuy. Jurus lawan jurus, capret. Let's go, bro. Ah, 5-2 nih. Mau apa kamu, ha? Mau apa, Enjang? Ewerin, makan nih. Bagai ada. Langsung jurus. Ayo, berani kamu. Asem tembus, cuy. Oh, no. Asem. Gila. Giliran jurus tembus, cuy. Kayaknya pakai jurus biasa aja deh. Tak kali, cuy. Oke, libero akhirnya. Woi, oh gitu dia nahannya, cuy. Ejek dulu. Wek wek wek. Oke, spike. Makan tuh ya. Let's go. Asli loh, ini seru kali, cuy. Makan tuh ya, ejekan ya. Oke, kita targetin yang paling cupu. Oh, ini dia. Let's go. Jabret. Ya elah, kok grit doang. Hiya. Oke, win gak sih? Satu poin lagi ya. Match point. Enak kan kalau tim full banyak karakter bagus? Ah, asem. Kageyama biadab. Oke, let's go. Ya ampun, libero. Asem, pengen memaki tapi gimana ya? Dia libero legend sih. Pengen tak maki tapi nganu ya. Nice. Buka. Go, spike, bam, udah tembus nih cuy, this is the win boy. Yeah, seru ya, ini game paling seru cuy, satu lawan satu, pakai tim, yang MVP Daichi Sawamura, oh ya dia servisnya ngebul 3 kali GG boy. Menangkan dream match 5 kali, oke ini ya, kita dapat ini pencapaian mingguan kayaknya tadi itu ya, lumayan kayaknya dapat wings. Oke, jadi kayak gitu ya untuk pembahasan kita dan game kita kali ini untuk di Haikyuu Touch the Dream. So semoga membantu buat kalian. Kalau ada yang nanya tempat farming ya, kalian tinggal share aja ya video ini, semoga sih membantu. So thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan makasih juga yang sudah berkomentar. Sampai jumpa lagi di next video lagi, bye bye.